Nabi telah menyampaikan di antara khasiat daripada istighfar, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang kontinu istiqomah, banyakin baca istighfar, termasuk yang tertingginya sidul istighfar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan solusi dalam setiap kesempitan hidupnya. Allah berikan rezeki yang di luar perkiraan nalar dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar sendiri saat ditawarin sama Rasulullah mau minta apa, dia bilang alimni doaan ad'u bihi fi salati. Nabi, ajarin dong saya doa yang saya bakal baca itu terus dalam salat saya. Abu Bakar bisa, orang kiai. Emang Abu Bakar orang bodoh, tapi pengen yang bacaan Nabi menjadi urutan-urutan yang tertinggi. Maka bila berdasarkan hadis ini, saudara, maka bacaan sidr istighfar habis sholat, bagus semuanya. Silakan saja kalau kita mau baca itu. Atau kita baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi min jamil ma'asi wadzunub. Itu juga diajarkan. Intinya membaca istighfar kapan saja adalah hal yang sangat bagus. Bahkan Nabi telah menyampaikan di antara khasiat daripada istighfar, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang kontinu istiqomah, banyakin baca istighfar, termasuk yang tertingginya sidul istighfar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan solusi dalam setiap kesempitan hidupnya. Allah berikan rezeki yang di luar perkiraan nalar dia. Begitu. Maka andai bunda kita mau membaca habis sholat terus sidul istighfar, hatta di luar sholat juga, ditambah pagi sore, itu adalah amat sangat bagus daripada amalan-amalan Rasulullah. Sebab amalan Rasulullah itu amalan yang lebih cepat menembus pintu-pintu langit. Jadi silakan saja kalau bunda, saya asik membaca Allahumma anta Rabbi ini, rasanya nikmat di hati. Itu aja, lazimin terus sampai itu berbuah. Itu juga adalah hal yang sangat bagus dalam agama. Jadi dua-duanya digabung lebih bagus. Pagi sore juga ama habis salat lima waktu juga. Kurang lebih demikian. Allah alam. Tadi ibu-ibu bisikin saya, boleh enggak kalau di rumah itu ibu-ibu apakah sudah juga salat subuh di Jumat itu baca adab anjil? Kalau boleh enggak baca suratnya sambil pegang Quran di kepet-kepet itu ada sampai kan? Karena enggak hafal. Karena kalau disimpan di depan enggak mungkin kan, ada tiga halaman masalah sambil kepet di depan. Jadi Qurannya dipegang. Jadi yang paling pokok seperti apa yang telah diterangkan pada kajian-kajian sebelumnya, di antara sunnah sesudah baca surat, sesudah Fatihah ini adalah membaca surat. Dan membaca suratnya bila ada ta'yin dari Nabi, maka itulah yang kita harus kedepankan. Bagaimana membacanya terserah. Apa membacanya dihafal, apa membacanya dilihat, apa membacanya dituntun. Temannya di samping baca, kita ikut baca. Tapi bayar ya, izin kuota. Oke, okay. Enggak apa-apa. Bagaimana kalau dipegang?
memegang Quran ini dilihat, kalau kita memegang, bila tidak begitu banyak gerakan di dalam dia punya solat, maka tidak batal dengan dia memegang. Bila kemudian dia dengan banyak gerakan, maka tiga kali gerak saja nanti pada batal-batal solat akan membatalkan daripada solatnya. Sebetulnya taruh aja di sampingnya bisa-bisa, dan Quran yang gede itu kalau ngomong teknis, sebetulnya agama itu tidak kaku, teknisnya banyak. Ini kita sholat di samping sini, kiblatnya sholat, Qurannya samping, timbang kebet doang gitu, kelihatan juga begitu, dan enggak repot juga, enggak banyak gerakan, bisa-bisa begitu dipegang enggak apa-apa, yang penting enggak begitu banyak gerak bagi dia. Tapi kalau bakal banyak gerakan-gerakan yang menyebabkan sholat itu akan menjadi batal, maka tentu harus dihindari. Sebaiknya pakai Quran gede saja, Quran gede. Yang enak nyanyian saban harinya, baca itu aja, seayat dikantongin. Ini cara ngapal, seayat dikantongin, dilihat aja begitu. Sekarang kan ada HP, screenshot begitu, lihat itu aja, lihat itu begitu, daripada lihat gambar telanjang kuda gitu. Ya mendingan lihat ini aja dah gitu. Entar juga lama-lama nempel satu ayat, entar lagi lama-lama. Cara ngapal kan begitu gampang begitu. Jadi enggak apa-apa sambil dilihat, karena itu pada bagian teknis, enggak mesti kita harus dihafal. Sesuai dengan waktu kita ngaji awal-awal, bisa dibaca, bisa lewat dihafal, bisa lewat ditalqin. Ditalqin tuh dituntun. Dituntun tuh pakai walkman, taruh di kuping, dia baca aja. Gitu enak banget. Imam Sudes yang baca, kita ngikutin, bisa juga yang kayak begitu. Ini teknis. Jadi silakan saja dipegang, yang penting jangan banyak gerakan. Begitu kalau dipegang. Qurannya jangan terlalu kecil sekali, yang dia juga susah juga untuk ngebet-ngebetnya. Akhirnya bukan saat ini mau sholat, mau ngedres Quran ini. Ngebetnya juga susah, mana lengket lagi. Begitu. Maka kita yang lebih tahu untuk apakah ini banyak gerakan atau tidak. Maka si musholli itulah yang sholat itu yang lebih tahu. Kurang lebih demikian. Allah Alam. Pertanyaan Tuan Guru, bagaimana kita mengalokasikan pakaian di rumah kita yang sudah lama bekas-bekas tapi tidak layak untuk dipakai lagi kalau kita kasihkan ke orang lain, Tuan Guru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara akhlak Islam adalah seorang muslim dilarang idha'atul mal, menyia-nyiakan harta yang masih bermanfaat. Sehingga bila kita punya baju layak untuk dipakai orang dan kita sudah punya baju baru lagi, maka sunat kita jangan nunggu kebakaran dulu, jangan nunggu kebanjiran dulu, bagikan baju kita yang bekas itu yang masih layak kepada orang. Ganjarannya bakal berbeda daripada melihat siapa yang dibagi dan dipakai untuk apa. Kalau orang rajin sholat dipakai, tentu ganjarannya lebih gede dibanding yang jarang atau yang tidak sholat. Itu barang yang dipakai, yang masih layak pakai. Bagaimana bila tidak layak pakai? Kalau tidak layak pakai ini masih bisa dimanfaatkan untuk ngepel, topok kata orang Betawi ya, iya. Kalau memang masih bisa, udah buat ngepel aja. Kalau masih bisa dimanfaatkan, kalau udah nggak bisa, udah nggak ada cara lain, dibuang. Sebab memberikan kepada orang barang yang tidak layak adalah sesuatu yang kurang bagus dalam agama. Bahasa kampungnya buang aja, tapi kalau masih bisa dimanfaatkan untuk yang lain,
bisa buat ngepel, bisa buat ngelap-ngelapin gelas-gelas yang basah, biar kita nggak perlu beli tisu, yang pakai duit lagi, lumayan duitnya ditabungin, gitu. Moga aja suatu saat gitu bisa buat pergi haji, begitu, bisa begitu. Sebab teman saya aja begitu cuman jualan apa namanya kangkung bisa haji karena kangkung dijual sama kebonnya dia. Apanya? Sama tempatnya, iya. Sama tempatnya. Jadi kalau memang masih bisa buat ngelap, ambil manfaat. Kalau sudah tidak bisa, ya tentu dibuang saja. Kurang lebih demikian agamanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang subuh Jumat. Iya. Bagaimana kalau umumnya imamnya tidak membaca lafadz tanzil dan juga dahar, biasanya jarang itu. Dan kitanya sendiri umumnya ikut di rakaat kedua, kitanya sendiri sama tidak apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan, andai orang tidak hafal cuman hafalnya satu, maka jangan paksa sehingga kita ganti suratnya yang kita hafal. Andai dua-duanya yang ditentuin Nabi gak hafal juga, jangan sampai kagak baca surat, baca aja yang kita hafal. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, qalahu habibunal mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nabi bilang, bila saya suruh Anda umatku dengan satu hal, maka kerjakan yang mampunya. Saya belum bisa semuanya, karena itu alif lam sajadah itu yang mana itu ya? Saya jarang ngebet-ngebet Quran. Begitu, begitu. Ya, mulailah besok lusa, daripada ngapali nyanyian yang kagak-kagak, begitu. Mendingan baca itu pelan-pelan, biar kita hafal. Kalau kita nggak bisa sama sekali, bacalah surat-surat Al-Quran meski tidak langsung yang diajarkan oleh Nabi, yang kita bisa aja dulu, tapi niatin mumpung masih hidup biar kita ada ikut sama Nabi, begitu. Yang kayak begitu pelan-pelan, pelan-pelan, insya Allah kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.